Bermain dengan Lovebird. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Sofa. Nah teman-teman, hari ini itu Sofa mau main sama burung Lovebird Sofa. Nah kemarin kan ada yang pastel kuning. Nah Sofa ajak burung pertama Sofa nih yang ini nih. Ayo kita keluar dulu. Nih Sofa kasih makan ya. Ayo sini ikutin. Oh iya teman-teman, burung Sofa dua-duanya udah Sofa latih loh. Jadi dia udah agak nurut nih sama Sofa. Nih ya Sofa kasih makan biar tambah nurut. Ayo sini. Ayo sini lihat atas. Nah gitu dong. Nah sekarang itu Sofa mau panggilan satu lagi. Tapi kayaknya burung Sofa yang ini tuh masih mau main sama Sofa. Jadinya ntar dulu deh satu-satu. Kita main sama burung Sofa yang ini dulu. Ayo sini. Maju lagi tuh kan. Dia sekarang udah ngikutin Sofa terus. Wah. Wow, teman-teman lihat deh, dia sampai ngepakin sayapnya gitu. Kayaknya semangat banget ya burungnya Sofa. Ayo sini. Wah, lucu banget ya. Teman-teman, aduh, Sofa gemes banget nih sama burung Sofa. Ayo ke sini. Kita ajak muter-muter nih. Muter-muter, ayo muter. Loh kok dia jalannya pelan-pelan gitu kayak ragu-ragu. Ah lucu banget sih burung Sofa. Ayo sini. Wah dia loncat-loncat gitu teman-teman. Lucu banget ya. Nah kesini lagi nih, ayo muter lagi. Wah dia cepet banget teman-teman jalannya. Tuh. Wah gemes banget ya teman-teman. Wah cepet banget jalannya burung Sofa. Ayo sini. Ini dikit lagi habis nih makanannya. Mana yo, ayo di mana tangan Sofa? Ih, betul di sini. Ternyata dia ngelihat ya. Wah, lahap banget kamu makannya. Hebat. Pasti habis ini kamu bakalan cepet besar banget. Yalah kan Sofa kasih makan terus, Sofa latih terus, pasti burung Sofa ini sehat-sehat deh teman-teman. Ternyata dia lebih lucu teman-teman kalau ngeliat ke atas gitu, ngedengar ke atas gitu. Aduh teman-teman, udah ah Sofa capek nih ngajak mainnya. Sampai di sini dulu ya episode hari ini teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.